Jalan hijrah itu emang bermacam-macam. Ada yang takut mati, pengen nyelamatin ortu dari siksa api neraka, tapi ternyata banyak juga loh yang memulai hijrah dengan niat mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh. Kalau niat hijrah kita selain daripada Allah, apalagi itu hanya untuk duniawi, akhirnya malah bakal gampang kecewa. Sebab kalau enggak dapatin itu, terus apa yang bisa membuatkan kita bertahan untuk memperbaiki diri? Innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Tuh jodoh itu cerminan diri kita. Jangan berharap dapat yang soleh kalau ternyata diri ini belum soleha. Gimana mau dibilang soleha kalau ternyata tujuan hijrah bukan kerana Allah? Tujuan perbuatan kita ini loh bukan kerana Allah, cuma haus pandangan manusia. Apa alasan Allah untuk membalas perbuatan kita? Yang ada cuma nanti dipertemukan dengan lelaki yang serupa, hijrahnya hanya di kabarnya saja. Setelah menikah, ya udah bebas lagi kan, ya hijrahnya sudah sampai di situ. Justru juga kita terus istiqomah dalam berhijrah. Jangan difikirkan bonusnya, enggak usah khawatir, stoknya enggak bakal habis. Allah udah siapin semuanya. Fokus dulu aja, tolong agama Allah, biar nanti Allah yang tolong segala urusan kita.